Saudara Lun, sekitar seribuan mahasiswa dari berbagai universitas swasta di Biren melakukan demonstrasi ke kantor DPRK Biren Kamis kemarin. Aksi demo itu menuntut revisi Undang-Undang KPK, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, serta menyampaikan berbagai aspirasi lainnya. Para mahasiswa itu awalnya berkumpul di halaman Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Lalu mereka berjalan kaki ke kantor DPRK sepanjang 500 meter. Pendemo tiba di kantor DPRK Biren sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka langsung berorasi di depan pintu masuk gedung Dewan terhormat itu. Sementara personil Polres Biren dibantu TNI dari Kodim 0111 Biren dengan siap siaga mengamankan aksi demo tersebut. KPK itu diberikan penguatan dan menolak pelemahan KPK. Itu komitmen kami teman-teman DPRK Biren. RUU KUHP ini perlu teman-teman cerna. Kita akan membuat semacam resumo ataupun semacam kesimpulan nanti yang akan kita putuskan bersama. Apa poin-poin yang menurut teman-teman perlu kita sampaikan dalam undang-undang RUU KUHP ini. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.